الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Terima kasih para hadirin hadirat, dipersilakan duduk. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا Sadaqallahul Azim. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang di-Pertua Perkim Kebangsaan dan Isteri, Yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, Naib-Naib Pertua, Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah, Yang berbahagia Profesor Dr. Ramli Abdullah, Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Seterusnya, ahli-ahli Majlis Kebangsaan Perkim Yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tetamu-tetamu jemputan, NGO dan juga agensi kerajaan serta swasta, ahli-ahli Kelab Perkim Universiti, saudara Muslim Mu'alaf, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapatlah kita bersama-sama menghadiri Majlis Iftar Perkim bersama Yang di-Pertua Perkim dan Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Kelab Perkim Universiti. Bagi memohon keberkatan, pihak majlis dengan suka citanya menjemput Encik Muhammad Jaiz Mariapan Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan quradatmu, Ya Allah, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada petang yang berbahagia ini di majlis iftar bersama Yang di-Pertua Perkim Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan penyampaian anugerah kecemerlangan Yang di-Pertua bagi kelab-kelab Perkim Universiti. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, jadikanlah majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertua Perkim ini sebagai satu wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami. Ya Allah, perkukuhkan azam dan iltizam kami bersama demi mencurahkan usaha dan tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Sempurnakan khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami. Limpahkanlah cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Razak, Ya Alim, Ya Tuhan kami, Engkau terbitkanlah rasa kebesaran di dalam setiap hati penerima yang akan menerima hadiah kecemerlangan dan penghargaan pada hari ini dengan rasa kesyukuran dan kehambaan kepada-Mu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami juga memohon jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, serta dijauhkan daripada segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Jaiz di atas pimpinan doa tersebut sebentar tadi. Molek sungguh baju Melayu, busana lama emas tekatan, bunga berhias penyeri tetamu, tanda kasih semua jemputan. Terlebih dahulu pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Yang amat berbahagia Tun dan Isteri yang sudi memeriahkan majlis iftar Perkim pada hari ini yang julung kali diadakan di bangunan Ibu Pejabat Perkim Kuala Lumpur. Semoga dengan kehadiran Yang amat berbahagia Tun dan Isteri menyerikan majlis kita yang penuh indah ini.
Tidak terlewat untuk kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua hadirin hadirat. Yang amat berbahagia tuan dan isteri serta hadirin hadirat sekalian, Majlis Iftar Anjuran Perkim Kebangsaan ini merupakan acara rasmi tahunan. Majlis ini bertujuan menghargai jasa dan bakti Kelab Perkim Universiti kepada Perkim selama ini. Selain itu, majlis ini juga bertujuan untuk mengeratkan ukhuwah dan ramah mesra di antara yang dipertua Perkim Kebangsaan bersama tetamu-tetamu jemputan. Majlis ini juga bakal menyaksikan penyampaian anugerah kepada Kelab Perkim Universiti. Rimbun berputik mangga di dusun, bunga pula menguntum sudah. Pantun secantik sirih tersusun, kata bermula pembuka madah. Seterusnya, pihak majlis menjemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang amat bahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan yang amat bahagia Tuan Dr. Siti Asmah, yang kita semua syukuri kerana dapat hadir bersama-sama kita pada hari ini dalam kekangan masa yang begitu ketat. Yang bahagia Profesor Dr. Ridwan, Profesor Ridwan T, Naib Yang Dipertua, dan Dr. Ramli, juga Naib Yang Dipertua Perkim, ahli-ahli jawatankuasa Perkim Peringkat Bahagian Wanita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya cuma ingin memaklumkan perkara-perkara yang penting, terutamanya kenapa kita buat di sini. Tidak pernah sejak daripada Perkim tertubuh 60 tahun yang lalu, majlis iftar ini dibuat di bangunan ini. Tapi ia dibuat di tempat yang lain dan memakan belanja yang agak besar. Tapi hari ini alhamdulillah, di samping memohon maaf banyak-banyak kepada semua, terutamanya kepada Tun No. 2, kerana tentulah terdapat inconvenience di sini, kerana tempat ini adalah bukanlah dewan yang besar tapi kecil. Tapi ia mengandungi satu pengertian yang besar di sebalik kenapa kita buat majlis di bangunan yang sudah menjadi milik Perkim ini, yang sejak daripada 60 tahun yang lalu dia dimiliki oleh kerajaan Libya yang tidak ramai mengetahuinya. Tapi alhamdulillah, di bawah pimpinan yang amat bahagia Tun, maka saya syukur, itu semua patut syukuri, kerana kini bangunan ini sudah menjadi milik Perkim sendiri, hasil daripada usaha yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, bila kita sudah memiliki bangunan begini, walaupun tidak begitu memuaskan, tapi ia mempunyai erti yang sangat mendalam, kerana kita ingin syukur atas pemberian Allah, syukur atas nikmat yang diberikan. Dan dalam majlis ini, di tingkat ini terdapat 200 orang tetamu Tun dalam dewan ini. Oleh kerana pada setiap hari dalam bulan Ramadan, kita meraihkan tetamu yang baru memeluk agama Islam setiap hari, kira-kira 200 orang. Tapi tempat di sini tak muat. Di bawah tempat duduk kita ini terdapat 300 orang juga iftar bersama-sama kita pada hari ini. Jadi jumlah kehadiran hari ini yang bahagia Tun adalah seramai 500 orang datang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang diberikan. Walaupun tidak memberi keselesaan, tapi mudah-mudahan Allah memberi ganjaran dan balasan. Mudah-mudahan, mana nak tahu, Perkim pada masa akan datang akan mempunyai bangunan yang lebih baik daripada ini, insya-Allah. Doakanlah.
Akhirnya saya ingin mengambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada semua penyumbang, dan saya telah menerima satu berita yang baik, iaitu salah seorang naib yang dipertua telah menyampaikan satu mesej yang baru saya terima, ada suratnya yang tak perlu saya baca, memaklumkan bahawa dia telah bersetuju menyumbangkan sebanyak RM38,000, iaitu daripada Datuk Seri Syahidan Kasim kepada kelab-kelab perkim di universiti. Jadi tahniah kepada kelab universiti. Sumbangan khas daripada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim sebagai tambahan kepada peruntukan yang sedia ada dalam bajet perkim. Mudah-mudahan beliau akan diberi nikmat dan dia akan tambah lagi bantuan itu. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, pergerakan kita malam ini mudah, kan di sebelah kanan saya ini terdapat surau. Dan pada malam ini secara tak langsung, Tun walaupun tidak ada upacara peresmian surau, tapi surau ini baru saja diperbaiki dan boleh accommodate kira-kira lebih kurang dalam 150 orang yang sudah menjadi tumpuan penduduk di kawasan ini untuk bersembahyang waktu dan juga sembahyang terawih. Jadi secara resmi Tun malam ini akan seolah macam bersama kita dan seolah macam merestui perkim yang baru siap ini. Dan untuk nak berehat, ada sedia bilik kecil, bilik kamar kecil kat sini, semuanya dalam kawasan yang sama, dan tidak ada apa-apa kesulitan untuk kita bergerak. Mudah, simple. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak perlu panjang ucapan kerana kita nak mendengar sedikit amanat daripada Yang Berbahagia Tun seperti biasa. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudilah tuan jalan berlapan. Jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan, kata amanat pemanis kalam. Kini tibalah kita di acara yang dinanti-nantikan. Pihak majlis dengan amat berbesar hati menjemput Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad Yang Dipertua Perkim Kebangsaan untuk menyampaikan ucapan amanat. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berbahagia ahli-ahli jawatankuasa Perkim, tetamu-tetamu Perkim, seterusnya hadirin sekalian, saya bersyukur kerana pada hari ini dapat juga kita mengadakan majlis iftar seperti biasa walaupun di tempat yang berlainan, kerana kita perlu jaga keuangan kita, kerana Perkim bukanlah satu badan yang kaya. Sebab itu pengurusan keuangan Perkim perlu ambil kira tengah ketegangan-ketegangan yang ada. Namun demikian, saya fikir kita cuma perlu bersyukur kerana negara kita ini selamat daripada malapetaka yang sekarang ini menimpa banyak negara-negara yang lain. Sama ada malapetaka itu adalah malapetaka yang terjadi ataupun kerana tindakan pihak-pihak tertentu. Terdapat ada kawasan-kawasan di Turki, di Syria, yang mana satu gerak gempa sudah memusnahkan dua buah bandar dan 50 ribu orang meninggal kerana gerak gempa
yang dahsyat ini. Tetapi kita terselamat. Demikian juga berlaku peperangan di sebuah di negara Ukraine, yang mana kita lihat beribu-ribu orang mati, berjuta-juta rakyat Ukraine terpaksa melarikan diri, dan negara Ukraine itu musnah. Di lain-lain tempat kita lihat berlaku apa nama banjir yang dahsyat sehingga ramai yang meninggal kerana banjir. Dan saya yakin di mana-mana tempat lain pula akan ada lebih banyak malapetaka. Kerana di waktu ini kita sedang mengalami apa yang dikenali sebagai climate change, perubahan iklim. Dan perubahan iklim sekali ini tidak seperti dahulu. Dia begitu dahsyat sekali sehingga di negara kita juga terdapat banjir di merata-rata tempat. Alhamdulillah di Kuala Lumpur ini cuma sekali saja kita terpaksa menghadapi banjir. Tapi ini tidak bermakna bahawa dia tidak akan berlaku lagi. Dia mungkin berlaku dan mungkin juga ramai yang akan jadi mangsa banjir. Dan kita tidak boleh yakin tidak ada gerak gempa di Malaysia ini. Kerana perubahan iklim kali ini melibatkan banyak kawasan-kawasan yang dahulu dianggap selamat. Dan kita anggap diri kita selamat. Kerana di Malaysia ini kita bernasib baik kerana kita tidaklah diserang oleh, tidak pun mempunyai gunung berapi, gerak gempa, banjir yang dahsyat, tidak juga negara kita ini hadapi peperangan dan sebagainya. Sebab itu orang Malaysia perlu bersyukur. Dan apabila kita bersyukur, kita tunjuk kesyukuran kita dengan melakukan benda-benda yang baik yang disuruh oleh agama kita. Kita semua adalah orang Islam, dan orang Islam mengutamakan keamanan. Jadi kalau kita boleh, kita jagalah keamanan dalam negara kita. Kita menghadapi banyak masalah, tetapi cara mengatasi masalah bukanlah dengan cara rusuhan semata-mata. Ada cara-cara yang lebih bijak, lebih baik, dan kita yang bersyukur ini perlu menjaga supaya kita tidak menyebabkan malapetaka berlaku dalam negara kita. Inilah harapan kita, dan kita dalam Perkim seperti mana kita semua tahu bergiat dalam bidang perkembangan agama Islam. Dan tidak ada cara dakwah yang lebih berkesan daripada menunjuk kepada dunia, kepada negara kita, bahawa orang Islam ini adalah orang yang baik, yang dalam keadaan tidak baik ataupun melibatkan malapetaka, kita sedia menolong pihak-pihak yang menjadi mangsa. Dan kita juga tidak pilih sama ada mangsa itu daripada orang beragama Islam ataupun agama bukan Islam. Itulah cara orang Islam memberi bantuan, menolong sesiapa juga yang menghadapi malapetaka. Dengan itu, imej agama kita dan imej kita akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Agama Islam ini dihormati dan tidak dikenali sebagai agama pengganas seperti yang berlaku sekarang. Ini semua tanggungjawab kita. Tanggungjawab semua orang Islam
untuk membeli gambaran yang baik berkenaan dengan agama Islam dan orang yang menganuti agama Islam. Saya ya ingin ucap selamat Hari Raya Aidilfitri tak lama lagi, dan saya harap kita semua dapat berpuasa dalam keadaan yang selamat dan tidak kurang daripada segi kesediaan makanan kepada semua yang berpuasa. Sekian, terima kasih. Bagi anugerah kecemerlangan program dan aktiviti serta tadbir urus kelab, ia mempunyai tiga tahap iaitu emas, perak dan dangsa. Manakala bagi anugerah kepimpinan, penasihat dan pengurusi cemerlang, hanya seorang penasihat dan seorang pengurusi kelab sahaja yang akan menerima anugerah ini. Bagi anugerah kecemerlangan program dan aktiviti adalah bagi mengiktiraf KPU yang merancang dan melaksanakan projek-program dan projek yang paling banyak melibatkan perkhidmatan masyarakat ataupun community service projects, ekonomi dan sosial dengan cekap dan berkesan. Bagi anugerah kecemerlangan tadbir urus adalah bagi Kelab Perkim University yang menunjukkan usaha-usaha mentadbir urus kelab masing-masing dengan cekap dan berkesan. Manakala anugerah penasihat dan kepimpinan cemerlang adalah mengiktiraf penasihat dan pengerusi Kelab Perkim University yang telah menunjukkan kepimpinan yang boleh dijadikan contoh teladan ataupun exemplary leadership dalam melaksana dan memimpin aktiviti-aktiviti bagi mencapai misi KPU mereka. Kini debaran semakin terasa untuk saya mengumumkan penerima anugerah kecemerlangan program dan aktiviti Kelab Perkim University bagi tahap emas, perak dan gangsa. Anugerah kecemerlangan program dan aktiviti Kelab Perkim University tahap gangsa dipersilakan Kelab Perkim University Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS. Kelab Perkim UNIPSAS bakal menerima sebuah trofi anugerah wang tunai RM500 berserta sijil anugerah. Tahniah diucapkan. Seterusnya, bagi penerima anugerah kecemerlangan program dan aktiviti Kelab Perkim University tahap perak jatuh kepada Kelab Perkim University Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UNISHAMS. Kelab Perkim UNISHAMS bakal menerima sebuah trofi anugerah wang tunai RM700 dan sijil anugerah. Tahniah diucapkan. Bagi tahap emas, anugerah kecemerlangan program dan aktiviti setelah diteliti dan dinilai melalui jawatankuasa panel pemilihan, maka dengan ini dinombatkan Kelab Perkim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak untuk menerima anugerah tahap emas. Tahniah diucapkan. Kelab Perkim UIAM Gombak bakal menerima sebuah trofi anugerah wang tunai RM1,000 dan sijil anugerah. Cek, jangan lupa. Kini kita beralih pula ke anugerah kecemerlangan tadbir urus Kelab Perkim University. Tanpa membuang masa, dengan ini diumumkan penerima tahap gangsa anugerah kecemerlangan dipersilakan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kelab Perkim UKM bakal menerima sebuah trofi anugerah wang tunai RM500 berserta sijil anugerah. Tahniah diucapkan. Seterusnya, penerima tahap perak anugerah kecemerlangan tadbir urus Kelab Perkim University dipersilakan Kelab Perkim University Sains Malaysia USM untuk menerima anugerah ini. Dipersilakan. Kelab Perkim USM bakal menerima sebuah trofi anugerah wang tunai RM700 dan sijil anugerah.
Dan kini saya mengumumkan penerima utama iaitu tahap emas anugerah kecemerlangan tadbir urus KPU. Dipersilakan penerima sekali lagi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak UIAM. Kelab Perkim UIAM Gombak bakal menerima sebuah trofi anugerah wang tunai RM1,000 dan sijil anugerah. Kini kita beralih ke acara penyampaian anugerah kepimpinan cemerlang Kelab Perkim Universiti. Dan penerima anugerah atau pengerusi kelab ini bakal menerima sebuah trofi anugerah, hadiah wang tunai RM1,000 berserta sijil anugerah. Dengan ini diumumkan anugerah kepimpinan cemerlang jatuh kepada saudari Nur An Najwa binti Shamsuddin daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Manakala untuk anugerah penasihat cemerlang Kelab Perkim Universiti, penasihat akan membawa pulang trofi anugerah, hadiah wang tunai RM1,000 dan sijil anugerah. Dengan ini diumumkan anugerah penasihat cemerlang KPU jatuh kepada yang berbahagia Profesor Mahdia Dr. Adawiyah binti Haji Ismail daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tahniah diucapkan dan seterusnya saya akan menjemput kelab-kelab Perkim Universiti untuk tampil di atas pentas seorang demi seorang untuk menerima sumbangan wang tunai RM1,000 bagi setiap KPU. Dan dipersilakan yang pertama, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Wakil. Universiti Utara Malaysia UUM. Universiti Teknologi MARA UiTM Pahang. Universiti Kuala Lumpur UNIKL MySet. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM Kampus Gombak. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Kampus Pagoh. Seterusnya dijemput Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Universiti Kuala Lumpur UNIKL MIIT. Seterusnya dijemput Universiti Islam Antarabangsa Selangor UIS. Seronok terima hadiah tu. Lupa salah.
Seterusnya, Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, UNIPSAS. Diikuti seterusnya daripada Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak. Seterusnya daripada Kuala Lumpur Metropolitan University College, KLMUC. Seterusnya dipersilakan University Sains Malaysia, USM. Dan yang terakhir dipersilakan Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Uni Syams. Dan seterusnya dipersilakan yang amat berbahagia Tun untuk menyampaikan hadiah cenderahati kepada Al-Fadhil Syekh Amru Jumaah Abdul Azam selaku imam dan juga guru Quran daripada Mesir untuk menerima hadiah cenderahati ini. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri untuk menyampaikan hadiah cenderamata kepada Yang Amat Berbahagia Tun. Dipersilakan. Dan kita persilakan semua penerima anugerah dan penerima sumbangan daripada Kelab Perkim untuk bergambar bersama Yang Amat Berbahagia Tun. Dipersilakan. Okey, terima kasih dan dijemput Yang Amat Berbahagia Tun, diberi kehormat dan juga kepada ahli Kelab Perkim untuk kembali ke tempat duduk yang telah pun disediakan. Terbenam mentari di waktu senja, indah sekali dipandang mata, menyusun jari di akhir bicara, salah dan silap maaf dipinta,
Kami bagi pihak majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun dan isteri yang sunyi bersama-sama kita pada hari ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Div di Kehormat dan hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjamu selera. Dipersilakan Afadhil Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةً والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل ماليزيا سخاء رخاء. اللهم اجعل ماليزيا سخاء رخاء. أمنا أمانا سلما سلاما دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك الجميل فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله Oh.